Hari ini di mingguan web ketiga kita menyalakan sebuah lilin berwarna berjambu. Warna berjambu adalah simbol sukacita menyambut kedatangan Tuhan di dalam hidup kita. Sang Firman Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, datang untuk menyelenggarakan ketakutan dan menuju masa depan yang baru dalam sukacita. Sukacita percaya terjadi karena Allah tidak berdiam diri terhadap berbagai permasalahan kehidupan manusia. Allah peduli kepada mereka yang bergumul dengan beratnya. Kita merayakan Advent dengan sukacita sambil menghadirkan karya Allah yang berpihak kepada kaum lemah, orang-orang yang menderita dan terabaikan. Jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini juga di dalamnya akan dilaksanakan pelayanan khusus penghabisan dan penghadapan penutupan diaken pengajar jemaat Kiel untuk periode pelayanan 2024 sampai 2027. Sebelum mulai memasuki tanggung jawab iman mereka, maka marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengharapkan penyertaannya dan menikmati cinta kasih Tuhan melalui persekutuan kasih di dalam ibadah ini. Marilah kita mempersiapkan diri memasuki ibadah ini dengan diri dan menyanyikan pujian yang rohani masuk Tuhan Maha Kudus. Kita mulai pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Allah kita di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus senantiasa menyertai jemaat sekalian. Jemaat Tuhan yang diberkati.